Oke, untuk beli tiket bus Traveloka itu sebenarnya caranya gampang banget ya. Pertama, buka aplikasi Traveloka. Gua anggap lu udah punya aplikasi Traveloka di handphone lu. Kalau belum ya lu download aja di Play Store. Nah, ini ada di tampilan halaman depan. Ini ada tiket pesawat, hotel, experience, pelet, dan lain sebagainya. Coba lihat di sini nih. Yang paling pojok ini ya. Ini ada tiket bus dan travel. Tinggal klik aja. Nah, nanti ada halaman seperti ini. Jadi karena yang nanya ke gua itu adalah salah satu subscriber yang mau beli tiket bis dari Padang ke Jakarta. Jadi ini gua klik ya. Kota Padang. Nah, pada pilihan utama itu si Traveloka memberikan saran ya. Ini ada kota populer, ada Padang, semua terminal atau titik keberangkatan Padang. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, teman-teman bisa geser begini ya. Di sini ada Padang Barat, Timur, Utara, Selatan, Padang Bay, Padang Panjang. Pokoknya cari aja kotanya ya. Nah, sekarang gua pilih semua terminal atau titik keberangkatan di Padang. Oke, gua klik. Dan ini kita mau ke Jakarta. Kita ketik Jakarta. Untuk lebih mudah ya gua klik aja semua terminal ya supaya gampang nge-tracknya gitu kan. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi di sini ada area dan titik berangkat populer, pilih aja misalnya mau ke stasiun kota dan lain sebagainya. Gua pilih Jakarta ya dulu. Tanggalnya kita asumsikan misalnya tanggal 5 Agustus deh. Oke, ini udah ya. Nah, di sini ada pilihan jumlah kursi, mau berapa kursi ya? Mau 1 atau 2 gitu. Pilihannya cuma dikunci 1 kursi aja. Klik cari. Nah, di sini untuk Padang ke Jakarta tanggal 5 Agustus hari Sabtu itu ada bis namanya NPM ya. Itu mulai 671.000 per pack. Terus ada juga Pangeran Aman Sukses. Ada Sembodo. Dan Sembodo juga ini banyak ya. Tergantung dari jam-jamnya juga. Dicek-cek aja, pilih-pilih aja dulu ya. Nah, ada NPM juga. Oke, misalnya NPM ya. Di sini sudah ada jadwalnya ya. Tanggal 5 Agustus itu berangkat dari Padang itu jam 9.30 loket Padang NPM. Terus sampainya itu jam 16.30 atau jam setengah 5 di terminal bus terpadu Pulau Gebang. Itu perjalanan selama 31 jam. Ada loket pada NPM, terminal Kampung Rambutan, Sembodo juga ya. Nah, contohnya misalnya kita pilih yang ini. Dari loket Padang NPM, terminal Kampung Rambutan, klik aja. Klik OK, mengerti. Nah, ini ada informasinya, ini ada gambar bisnya ya. Terus bisa reschedule, terus klik pilih ya. Ini ada harganya, terus klik pilih. Nah, di sini ada informasi lagi, isi data pemesan. Misalnya gua kasih nama gua deh. Ya, kalau ini kan udah tersimpan ya. Klik simpan. Terus klik lanjut. Nah, ini data pemesan, ini adalah orang yang pesan ya. Nah, ada detail traveler, ini adalah penumpang. Kalau misalnya namanya sama ya isi aja gitu. Nama lengkap misalnya ke gua. Simpan. Klik lanjutkan. Nah, ini klik lanjutkan ya. Nah, kalau untuk klik lanjutkan terus begini. Nanti kalau udah klik di lanjut pembayaran, maka nanti ada pilihan pembayaran. Ini nggak gue lanjutin karena ini hanya simulasi saja. Oke, mungkin itu aja ya untuk cara beli tiket bis di aplikasi Traveloka. Ini sebagai simulasi aja. Dan untuk rute-rute yang lain, lo bisa cek-cek aja langsung di aplikasi Traveloka. Dan tetap semangat. Kita berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. See you next time.